Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel saya Roslan Gifari. Yeah. Yeah. Hari ini saya nak makan sesuatu yang special sikit. Durian bakar air fryer. Ni dia durian bakar air fryer. Baru bakar lagi, panas lagi. Sebenarnya saya ada terbaca itu ada orang buat durian bakar guna air fryer kan. Saya tak ambil pot sangatlah kan. Sebab durian pun tak ada time tu. Tapi pagi ni tiba-tiba wife saya sebut tak nak buat durian bakar air fryer ke. Alamak, kebetulan pula memang ada durian hari ni. Sebab semalam saya beli durian daripada kawan. Tadi yang saya buat ni dia punya suhu 140, dia punya masa 20 minit. Jadilah macam ni. Saya pun tak pasti rasa dia macam mana, tapi nampak dia punya dia macam crispy kat luar kan. Dia nampak macam crispy kat luar kan. Dia punya bau, kalau masa tengah bakar tu memang bau semerbak satu rumah lah eh. Kalau yang tak tahan tu rasanya dah pening-pening je, melelong-lelong jalan je rasa. Bau dia memang naik, bau dia lah. Bau dia macam Sarawa. Korang tahu kan Sarawa kan? Bau Sarawa lah tu, bau macam apa? Macam bau macam kuih yang berasaskan durian lah. Senang kata durian yang dimasak lah dia bau macam ni. Okey, tak nak cakap banyak, kita cuba rasa macam mana. Kita ambil yang cantik sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat dah rasa apa? Rasa dan bau apa? Rasa macam lempuk. Tahu lempuk kan? Yalah, rasa lempuk ah. Tapi lempuk yang light ni, yang ringan punya kan, bukan lempuk yang campur banyak-banyak isi durian tu kan. Tapi rasa dah memang macam rasa lempuk. Dekat rumah saya ni ada 4 orang. Seorang tak makan, memang tak makan durian. Jadi tinggal 3 orang je lah kan, saya dan 2 orang anak saya. Orang anak saya tu makan sudah 2 sudah, tak nak lah. So untuk mengelakkan durian daripada menjadi tempoyak, saya kena habiskan. Buatlah pecah rebun, habiskan. Saya beli yang dah siap-siap ni ya. Kupas ah. 2 kilo tu isi saja ah. Okey ke? Boleh tahan lah rasa dia. Tengok YouTuber Indonesia memang banyak dah buat macam ni kan. Tapi dia orang bukan bakar durian guna air fryer, dia orang bakar durian tu dalam api.
Saya nak dapatkan durian macam tu pun susah kan. Ya okey juga. Boleh tahan lah rasa dia. Okey, kita rasa yang ni yang macam crunchy ni. Ada bunyi crunchy. Saya ada seorang subscriber yang duduk kat Pulau Pinang. Belah-belah balik pulau kot. Ha, dia banyak durian, boleh buat. Dia buat durian bakar air fryer tu kan. Kalau dia tengok ni mesti dia reply punya. Dia tak cepat muak. Sebab dia rasa macam dah kenyal-kenyal sikit eh, dah pekat sikit eh. Sambil-sambil makan durian ni teringat apa, bila duduk kampung kan, dapat durian banyak-banyak kan, boleh kupas sendiri kan, boleh pegang-pegang duri kan. Sekarang ni pegang tupperware je lah. Kalau kat kampung dulu, mak buat serawa, biji ni pun boleh makan kan, biji durian ni. Buang kulit yang licin-licin tu boleh makan biji dia. Eh, sedap lah. Terima kasih lah kepada yang mencipta durian bakar air fryer ni. Saya tiru je. Okey, tengok berapa biji saya makan. Berapa ulas eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ulas. Durian bakar air fryer ni boleh buat kalau korang ada durian lebih lah kan. Ini kalau korang anak-anak nak makan durian mentah, korang pergi bakar. Ini dah korang seorang je makan kan. Okey, itu je lah. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Roslan Gifari. Yeah, bye-bye.